RSUD Serui baru saja melakukan penandatanganan MOU dengan Klasis GKI Yapen Selatan tentang bidang kerohanian di Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Hal ini juga terkait dengan satu syarat tentang akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah menjadi rumah sakit yang lebih baik lagi. Penandatanganan MOU disaksikan langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen Tony Tesar, Wakil Bupati Kepulauan Yapen Frans Sanadi, dan Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen Alex Nusi. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit dan juga kepada dengan bersama-sama dengan pihak Klasis Yapen Selatan, yang mana sudah melakukan satu ketentuan dalam rangka untuk melaksanakan atau memenuhi syarat akreditasi dari rumah sakit adalah satu perjanjian atau MOU dalam bidang kerohanian yang dilakukan di hari ini. Terima kasih untuk tanda tangannya yang diwakili oleh Ketua Klasis dan seluruh para pendeta yang hadir. Tentunya kita harapkan bahwa tanda tangan MOU ini, Memorandum of Understanding ini, akan memberikan dampak yang lebih baik lagi terhadap pelayanan dari rumah sakit ini kepada masyarakat. Kepada Humas, Bupati Tony menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap penandatanganan MOU ini dapat memberikan peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Dalam rangka penandatanganan MOU, Memorandum of Understanding atau kerjasama dari Rumah Sakit Umum Daerah dengan Klasis GKI Yapen Selatan tentang pembinaan bidang kerohanian di Rumah Sakit Umum Serui terkait dengan satu syarat tentang akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah menjadi rumah sakit yang lebih baik lagi. Yang tentunya kita berharap bahwa penandatanganan MOU ini dapat memberikan peningkatan yang lebih baik lagi dalam pelayanan kesehatan khusus yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Serui ini kepada masyarakat yang selama ini terus dilakukan, yang mana kita tahu bahwa akreditasi rumah sakit ini telah dilaksanakan mulai dari 2017-18, dan kita harap paripurna nanti rumah sakit ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Direktur RSUD Serui, Dr. Joni B. Aba, MKes, dalam keterangannya kepada Humas menjelaskan bahwa MOU kali ini dengan Klasis GKI Yapen Selatan merupakan salah satu pokja syarat dalam akreditasi, sehingga setiap pasien di RSUD Serui mempunyai hak untuk meminta pelayanan kerohanian, tidak hanya dengan Klasis GKI Yapen Selatan, tetapi juga dengan lintas agama di Kepulauan Yapen. Selain MOU, Dr. Ben juga menyediakan dan memberikan sebanyak 10 unit kendaraan roda 2 operasional kepada 10 kepala instalasi, di mana harapan RSUD ke depan tidak ada lagi kekosongan di unit layanan RSUD Serui. Penandatanganan MOU dengan Klasis GKI Yapen Selatan serta pemberian 10 unit kendaraan operasional roda 2 ini bertepatan dengan momen HUT Direktur RSUD Serui ke-50 tahun. Dr. Ben, sapaannya, berharap di momen ulang tahunnya ke-50 tahun, dirinya dapat menjadi berkat bagi orang lain dan dapat meningkatkan pelayanan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Harapan saya di usia yang ke-50, ya saya ingin untuk jadi berkat bagi orang lain dan dapat meningkatkan pelayanan di kampung. Ya. Sementara itu, Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar, menanggapi pemberian 10 unit kendaraan roda 2 operasional tersebut. Tony mengatakan bahwa pemerintah daerah merasa berterima kasih karena bagian yang menjadi cukup masalah selama ini, yaitu untuk transportasi para petugas, bisa bertahap tercukupi. Selain itu, dalam menunjang tugas pelayanan di rumah sakit ini, ada pemberian pembagian kendaraan dinas roda 2 sebanyak 10 unit yang dibagi di tiap-tiap ruangan oleh direktur. Kami pemerintah daerah, saya bupati dan wakil bupati merasa berterima kasih karena bagian yang cukup menjadi masalah selama ini, yaitu untuk transportasi para petugas di rumah sakit ini bisa di secara bertahap bisa tercukupi yang diberikan pada hari ini. Mudah-mudahan pemberian motor ini juga salah satu bagian upaya dari direktur untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Motor ini juga salah satu bagian upaya dari direktur untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Tim Liputan Humas Setda Kepulauan Yapen melaporkan.